kolonialisme Berhenti bersama membentuk pengaruh raja gerakan Islam dari Timur Tengah. Dia berlaku pada awal abad ke-20. Memperkenalkan enakmen undang-undang Islam pada tahun 1904. Badan penyiasatan, jabatan penyiasatan jenayah, biro penyiasatan politik. Baik, memastikan siapa yang mencetak dan mengedarkan tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan tulisan boleh dikenakan hukuman penjara. Mengawal gerakan untuk mengawal gerakan Islam Islamiah. Tok janggut, inilah Tok janggut. Penentangan tentang Tok janggut. Tok janggut. Kebangkitan Islam pada peringkat antarabangsa menyebabkan British waspada terhadap gerakan pan-Islamisme. Mempertahankan agama Islam dan hak penduduk setempat. Dipengaruhi oleh penyibatan upaya Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Berlaku di tengah-tengah kacau pergolakan politik yang berlaku di Eropah. Thank you.
sebelum kita masuk berperang, kita ada tiga fasa perang. Kita ada sebelum kita boleh katakan waktu perang dunia. Lepas tu kita ada semasa peristiwa perang dunia, dan selepas adalah berakhirnya perang dunia. Kalau sebelum ni kita boleh katakan waktu ataupun punca bila kenapa terjadinya perang. Semasa ni bila dah mula dah perang dah betul. Dah mula perang, dan selepas ni dah mula akhir perang, habis itu perang dunia. Okey, waktu perang dunia
dan tanah jadahan kepada pangkatan ketiga suku, pangkatan ketiga tiga-tiga bangsa. Okey, soalan pertama, pada tahun bilakah persidangan Damai Paris diadakan? Siapa nak jawab? Okey, Syaza. Thank you.
Take a video.